Untuk memotong objek bitmap, diperlukan trik khusus untuk memanfaatkan shape tool dan fasilitas crop bitmaps. Untuk lebih jelasnya, perhatikan trik berikut. Klik shape tool yang ada di sini. Kemudian pilih objek bitmap religion. Lalu kita ubah handle yang ada di sini, kita pindahkan kira-kira seperti ini. Lalu yang ini kita drag ke bawah. Kemudian yang ini juga kita drag seperti ini. Nah, setelah selesai, klik menu bitmaps, lalu pilih crop bitmap. Hasilnya, objek akan dipotong. Ukurannya seperti ini. Nah, di sini Anda tidak bisa lagi mengembalikan posisi seperti tadi karena telah dipotong sesuai dengan ukuran yang baru.